Assalamualaikum kawan-kawan, jumpa lagi dengan channel Bunda Sahara. Kali ini Bunda Sahara meninjau bonsai kelapa ya kawan-kawan. Ini bonsai kelapa di kampung ya kawan-kawan, yang lagi tenar, yang lagi viral. Ini bonsai bikinan baru ya kawan-kawan, bonsai kelapa, berbagai macam kelapa dibikin bonsai. Yang bonsai ini yang ada airnya, ada juga yang di pot-pot. Nanti ya kawan-kawan kita lihat berikutnya. Ini yang hidupnya dibalik ya kawan-kawan. Ini caranya, ini pakai botol aqua juga bisa. Ini yang baru tumbuh tunasnya, ini bonsai kelapa. Ini ada yang dibikin karena masih ada sisa kepeseh, dibikin seperti burung hantu ya kawan-kawan. Ini ya sekarang lagi viral ini ya kawan-kawan, bonsai kelapa. Ini dikasih kain biar meresap air ya kawan-kawan. Nanti kalau sudah tumbuh akar itu akan berkembang subur. Jadi dia merasa airnya itu melalui akarnya yang sudah dibalik ya kawan-kawan. Ini penemuan baru di sini di Desa Rawajaya, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Bonsai kelapa. Jangan lupa ya kawan-kawan, like dan subscribe channel Bunda Sahara. Ini ya kawan-kawan, bonsai kelapa berikutnya yang sudah jadi ditanam di pot tanpa air juga di sini, udah dikasih warna ini. Kasih warna kuning emas. Ini juga ada lagi nih kawan-kawan nih. Seperti apa ini ya namanya, lebah awon. Itu ya kawan-kawan, bonsai kelapa. Jadi ada yang sudah minat mau dibeli dengan harga Rp150.000 ya kawan-kawan. Jangan lupa ya kawan-kawan, like dan subscribe channel Bunda Sahara. Ini yang bonsai dengan pot ya kawan-kawan, pot bikinan sendiri, pot ala kadarnya ini. Nanti gampang kalau udah bagus dibelikan pot yang cantik pula. Ini sedang tumbuh tunas semua ya kawan-kawan, bonsai kelapa.
ini tidak mungkin tumbuh membesar seperti kelapa-kelapa pada umumnya ya kan kawan. Ini akan tumbuh kerdil, bisa untuk dijadikan seperti bunga begitu kan kawan. Tuh sudah nongol tunasnya. Jangan lupa ya kan kawan, like dan subscribe channel Bunda Sahara. Ini usianya kira-kira sudah menginjak 2 bulan lebih ini ya kan kawan, yang seperti ini. Kalau yang tumbuh baru tumbuh ini kira-kira ini 3 minggu. Jangan lupa ya kan kawan, like dan subscribe channel Bunda Sahara. Yang sudah like dan subscribe, saya ucapkan terima kasih kawan-kawan. Sudah tumbuh subur ya ini kawan-kawan. Sudah jadi semua tanaman bonsainya. Tidak seperti tumbuhan kelapa pada umumnya ini, paling itu tumbuh daunnya itu ya, tumbuh daunnya seperti ini nih, dia akan memperbanyak daunnya jadi mekar tumbuhnya seperti ini, nggak ada lidinya, nggak seperti tumbuhan kelapa yang pada umumnya ini. Bagus pokoknya ini kawan-kawan kalau sudah jadi. Prosesnya sangat gampang ini kan kawan. Sediakan tempat untuk dijadikan pot, terus cari tanah, dikasih merang, terus dikasih pula itu kotoran kambing atau kotoran ternak-ternak lainnya ini, biar tumbuh subur tanpa pupuk kimia ya kan kawan. Pupuknya bikin sendiri. Oke kawan-kawan, jangan lupa ya like dan subscribe channel Bunda Sahara. Terima kasih.